Hai Kak Ida, apa kabar Kak? Amin, alhamdulillah sehat. Sehat Alhamdulillah. Jumpa kembali dengan Bang Arjuna Ganteng Kak ya. Iya. Channel resmi Ibu Ida Dayak. Benar. Iya. Kali ini saya mau membahas ini Kak. Iya. Masalah penipuan yang sekarang semakin marak yang mengatasnamakan Kakak, Ida Andreni Dayak, melalui sosmed. Salah satu di antaranya adalah banyak akun Facebook yang mengatasnamakan Ida Andriani Daya, Ida Daya, Ida Andriani, yang semuanya menggunakan foto profil kakak. Nah, di antara Facebook itu, akun Facebook itu ada nggak yang punya kakak? Maaf, saya tidak punya Facebook. Facebook tidak punya akun. Itu semua itu hanya orang lain yang mengupload atau yang membikin. Itu yang membikin itu orang lain hanya demi kepentingan keuangan aja. Untuk menjual minyak melalui online gitu Ya, Kak ya. dan Iya. Ibu Ida tidak punya Facebook untuk menjual minyak online itu tidak ada. Tidak ada, betul. Itu hanya orang lain yang menjual minyak itu menggunakan video saya. Video saya dimanfaatin untuk menjual minyak online itu padahal bukan punya Ibu Ida, bukan minyak saya, itu minyaknya minyak orang lain. Ya, terus ada lagi nih Kak. Ini yang paling jahat nih ya. Tersebar jadwal pengobatan, ya kan, kakak Ida, Ibu Ida mau melakukan pengobatan di Semarang, di Jogja. Akhirnya orang berbondong-bondong datang ke Semarang, seperti beberapa hari yang lalu itu Kak. Ya, itu kurang ajar sekali itu. Ya, kurang ajar sekali itu. Menurut kakak gimana itu? Iya, itu hoax. Itu tidak benar. Ibu Ida itu belum tidak pernah bikin undangan ke Semarang, Jogja itu tidak pernah. Itu yang membikin itu undangan-undangan itu channel orang lain yang membikin itu undangan ke Semarang, ke Jogja itu orang lain, bukan channel Ibu Ida. Itu hanya hoax karena demi konten untuk mencari keuangan saja. Ya, itu berarti orang itu nggak bertanggung jawab, Kak ya. Ya, itu tega Jahat banget. itu. Tega banget sampai hati dia berbuat seperti itu. Nggak kasihan sama orang lain yang dia bikin itu sudah orang lain pun tertipu jadinya. Pergi ke sana padahal tidak ada. Ya. Terus ada lagi tuh, Kak. Ya, di Instagram, TikTok, bahkan YouTube. Ya, atas nama Ida Dayak, Ida Dayak official, apa tuh Ida Dayak apa entertainment gitu kan, hanya untuk menjual minyak. Itu juga bukan punya kakak ya, Kak ya? Bukan, itu bukan minyak Ibu Ida, itu orang lain yang menjual, memakai video saya, dan memakai nama saya minyak Ibu Ida. Itu bukan saya punya. Baik, kalau gitu saya tegaskan Kak ya, saya Ya. tegaskan yang pertama adalah semua akun Facebook atas nama Ida Andriani Daya, Ida Daya, Ida Andriani yang menggunakan profil Ibu Ida, semuanya adalah bukan milik Ibu Ida. Ya, itu adalah oknum yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan ketenaran Ibu Ida hanya demi meraup keuntungan pribadi, begitu Kak ya. Untuk jual minyak, untuk tipu-tipu, banyak sekali penipuan Kak melalui Facebook itu, ya. Yang berikutnya adalah Ibu Ida tidak pernah menyebarkan jadwal pengobatan di kota-kota mana, karena Ibu Ida tidak pernah merencanakan kalau akan melakukan pengobatan. Begitu, ya Kak ya? Iya, benar. Yang berikutnya, anak Ibu Ida tidak pernah mengoperasionalkan TikTok, Facebook, medsos lainnya, termasuk YouTube, tidak ada Kak ya? Tidak ada. Tidak ada. Jadi ada itu yang ngaku-ngaku itu. Ya, nama anak kakak itu melalui Facebook tipu-tipu juga. Itu bukan, dipastikan bukan ya. Iya, itu bukan. Ya, banyak lagi itu. Ya, Ya, itu banyak bukan sekali anak itu penipuan. saya. Karena anak saya itu tidak berkecimpung dunia pengobatan atau online-online, dia tidak ada ke situ, dia punya bakatnya. Terus
online minyak melalui Facebook itu jelas sudah bukan itu ya, bukan Ibu Ida itu. Bukan. Ya. Jadi Ibu Ida mulai ini melalui menjual apa namanya? Menjual minyak baru mulai hari ini ya, Kak ya. Baru mulai hari ini Iya. itu pun juga melalui pegawainya Kak Ida yaitu Iya, Bang benar. Asoe. Di Benar. luar Bang Asoe dan di luar nomor teleponnya Bang Asoe itu berarti bukan minyak Ibu Ida. Iya, Ya, Kak kasihan ya. dengan yang benar-benar kepingin minyak Ibu Ida yang betul-betul minyak dari Ibu Ida langsung. Bagi yang kepingin minyak Ibu Ida langsung, sekarang melalui pegawai saya, Abang Aswai. Ya, baik. Ada yang perlu disampaikan ke ini Kak, ke fan-fannya Kakak ini, sahabat-sahabatnya Kak Ida, ada yang perlu disampaikan? Sampaikan Kak. Terima kasih. Semoga yang mendoakan atau fannya saya, Ibu Ida, semoga kita bertemu. Di lain waktu kita bertemu. Ya, saya ucapkan ribuan terima kasih atas doanya juga. Semoga kita dipertemukan oleh Allah. Dan saya doakan semoga pen saya diberi kesehatan, anugerah, rezeki yang lancar. Semoga diberi kesehatan, semoga sukses. Saya ucapkan dari pen saya. Terima kasih. Baik, terima kasih sahabat semuanya. Sampai jumpa kembali. Perlu saya informasikan sebelum saya tutup bahwa channel resmi Ibu Ida Dayak hanya ada dua. Satu, Arjuna Ganteng. Yang kedua, Petualang Ibu Dayak. Di luar channel itu yang mengaku-ngaku channel resmi Ibu Ida itu bukan. Ya, itu hanya channel yang ingin nebeng ketenaran Ibu Ida. Betul Kak ya? Benar. Tolong sebutkan Kak, channel resmi Kakak. Ya, channel Ibu Ida hanya dua judul, dua merek, yaitu channel Ibu Ida yang resmi. Pertama, judulnya Arjuna Ganteng. Yang kedua, channel yang berjudul Petualang Ibu Dayak. Terima kasih. Iya.